bisa. Ya, kita menunggu dan nunggu saya cek dulu ya, Pak. Nunggu saya cek dulu, Bang. Tapi sudah live ini. Monggo Pak, kalau mau mulai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali pada siang ini, Kamis, tanggal 30 Juli tahun 2020, bersama kami ya teman-teman sekalian, tim TI Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang akan memberikan paparan terkait dengan pengembangan sistem informasi perpustakaan. Baik teman-teman sekalian, pada siang kali ini nanti kami bersama Kak Ulum ya, atau lengkapnya ini Mas Miftahul Ulum Eskom, yang akan nanti menyampaikan atau memaparkan terkait dengan pengembangan sistem informasi perpustakaan. Baik teman-teman sekalian, kami dari tim TI ya, tim TI ini ada 6 orang. Satu bidang sistem informasi perpustakaan, 2 bidang repositori digital. Untuk siang kali ini, nanti yang akan kita paparkan adalah sistem informasi perpustakaan. Baik teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwa penerapan TI di perpustakaan itu memang sering disebut dengan sistem informasi perpustakaan. Di Indonesia dikenal dengan otomasi perpustakaan. Penerapan TI di perpustakaan itu dimaksudkan adalah untuk mengolah, menyimpan, menemukan kembali, juga supaya disebarluaskan sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas. Salah satu tugas TI di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ini adalah selain maintenance baik software maupun hardware, juga backup data, juga tentang inovasi perpustakaan. Baik, untuk menyingkat waktu, kali ini akan disampaikan, dipaparkan oleh teman kita yaitu Mas Ulum atau Kak Ulum terkait dengan pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Pengembangannya seperti apa sih? Baik, nanti kita simak bersama sama Kak Ulum sampai selesai. Jangan undur diri. Untuk itu waktu sepenuhnya saya sampaikan kepada Kak Ulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan membuka
kegiatan bincang santai ini ya. Jadi nanti kita akan bincang santai saja, nggak ada yang formal. Jadi nggak perlu yang ini ya, yang teoritis ya, karena kita timnya adalah orang-orang teknis ya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatannya, yang salah satunya kita dapat bertemu, berjumpa melalui daring ini secara live di IG Perpustakaan Muncik Jakarta. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Oke, bincang santai sudah pada fokus ya. Ini kami sudah menyiapkan slide supaya nanti apa yang akan kita sampaikan itu terarah ya, tidak kesana kemari. Kurang lebih gambaran ke depan selama 1 jam ini kita akan membahas tentang sistem yang sedang kita develop, kita bangun berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan. Sebelum kita kenalan dengan sistem barunya, ini dia 3 orang, bukan 3 orang ya, 2 orang aja ya, 2 orang orang depan, saya hanya tim penggembira. Itu yang sebelah kiri itu adalah Miftahul Yazid Fadi atau biasa dipanggil dengan Mas Yazid. Beliau adalah staff TI di bagian technical support dan server maintenance ya. Jadi kalau teman-teman didatang ke perpustakaan, yang mungkin teman-teman gak sadar, di atas mesin peminjaman maupun pengembalian itu ada sebuah layar monitor yang bernama digital signage. Itu juga dikembangkan oleh Mas Miftahul Yazid Fuadi. Colokan yang ada di masing-masing lantai itu juga dibuatkan oleh Mas Yazid. Dan banyak sekali misalkan di perangkat komputer hardware yang rusak itu biasanya nanti akan segera ditangani oleh Mas Yazid Fuadi. Beliau itu paham betul mengenai elektro dan hardware seperti itu. Beliau juga satu-satunya ya, mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi, satu-satunya staf perpustakaan yang subscribernya banyak ya, ada sekitar 8.400 subscriber di channel YouTube-nya, namanya Para Jagoan Neon. Para Jagoan Neon. Mungkin staf perpustakaan yang lain tidak sebanyak itu ya. Di dalam YouTube itu banyak sekali konten-konten tutorial perpustakaan, perbaikan hardware, sound dan lain sebagainya. Kalian bisa subscribe juga di YouTube-nya Mas Yazid. Yang di tengah ini adalah Mas Edi Prasetya, panggilannya Mas Edi. Beliau adalah think tank-nya ya, atau mandor kalau kita sebut ya, mandornya. Tapi beliau juga punya banyak ide dan gagasan yang segar, sehingga ketika diterapkan di lapangan, kemudian merangkul anak buah itu bisa, semuanya bisa jalan ya. Yang mungkin teman-teman bisa melihat hasil karya beliau ya, mungkin salah satunya adalah locker, sistem locker itu juga dibangun oleh Mas Edi Prasetya. Pintu masuk itu juga ada hasil, sebagian hasil karyanya dari Mas Edi. Kemudian penambahan nilai ruang yang ada di perpustakaan sedemikian cantik itu juga ide dan gagasannya adalah salah satunya dari Mas Edi. Dan masih banyak lagi, saya tidak tahu dan tidak hafal. Dan sebelah kanan ini adalah saya sendiri, Miftahul Ulum, biasa dipanggil Pak Ulum ya. Jadi saya agak ketawa di posternya dipanggil Kak ya, padahal saya sudah bapak-bapak. Saya di sini adalah diberikan jobdesk sebagai programmer dan database administrator. Tapi sebenarnya saya ini hanya tim penggembira saja dari 2 teman saya ini yang lebih ahli ya. Oke, di selanjutnya ini adalah gambaran ketika tadi yang Mas Yazid sedang mengerjakan perbaikan hardware. Ini selama masa pandemi ini ada banyak sekali hardware kita yang rusak karena mungkin tidak dipakai atau malah karena standby terus. Terus ada beberapa yang jebol. Ini adalah contohnya adalah power supply ya teman-teman. Power supply dan lain sebagainya yang dikanibal sedemikian rupa sehingga tetap bisa running lagi. Nah, ini harus ada pemahaman terkait dengan hardware dan elektro.
Next, nah ini dia. Sebelum kita mengenalkan aplikasi baru kita, ini ada beberapa permasalahan yang sering ditemukan oleh pemustaka ya. Salah satunya, ini bahasa Jawa ya. Mungkin mohon maaf yang bahasa yang begitu paham bahasa Jawa, saya artikan aja. Kenapa kartuku kok tiba-tiba diblokir? Teman-teman mungkin, gimana ya saya bisa mendapatkan info? Kemudian ada, saya tuh udah ngerasa pinjam buku tapi kok alarmnya bunyi ya? Terus ada lagi, aku kemarin tuh pinjam buku apa ya? Buku kok ketelingsep gitu. Terus ada pertanyaan lagi, aduh aku tuh punya pinjaman buku telat ora ya? Terlambat apa enggak? Kalau terlambat dendanya berapa? Begitu. Terus saya itu pinjam kunci locker, kunci lockernya nomor berapa ya? Atau kemarin aku tuh pinjam kunci lockernya nomor berapa? Aku datang ke perpustakaan tuh kapan saja sih? Terakhir kapan sih? Nah itu informasi yang mungkin teman-teman mahasiswa yang di sini kayaknya tanya ke petugas pun mungkin petugas belum bisa menjawab. Nah ini tuh ya berangkat dari permasalahan-permasalahan ini digambarkan dengan orang yang sekali linglung ya, bingung untuk mencari jawabannya ke siapa, apakah mau bertanya ke rumput yang bergoyang. Nah ini ada satu pantun, berangkat dari keresahanmu ya. Ada pantun, ibu baru jualan tahu, aku tahu yang kau mau. Jadi berangkat dari permasalahan itu, kita sediakan, kita perkenalkan secara bangga, ini adalah aplikasi terbaru kita, namanya adalah Secarik ya. Sistem informasi catatan riwayat pemustaka, perpustakaan Sunan Kalijaga. Nah ini adalah aplikasi baru kita. Nanti kalau teman-teman selesai live ini, teman-teman bisa mencoba mengakses ke aplikasi Secarik ini. Panggilannya Secarik ya. Oke, cara aksesnya bagaimana? Cara aksesnya mudah, teman-teman tinggal masuk di teman-teman cukup mengaktifkan pakai data ya, internet, bisa menggunakan jaringan WIN, bisa di luar WIN, bisa pakai laptop, bisa pakai HP, tapi yang HP yang sudah support browser ya, kalau yang masih belum itu tidak bisa karena ini jalan berbasis web ya. Alamatnya di link.uindesuka.ac.id/secarik ya. Untuk sementara teman-teman cukup memasukkan NIM saja tanpa ada embel-embel yang lain dan password 12345. Ini kenapa kok passwordnya default sekali? Karena untuk sampai sekarang kita belum mendapatkan autentikasi dari PTPT. Kita masih mencoba menghubungi PTPT untuk bisa autentikasinya disesuaikan dengan akses ketika teman-teman mengakses internet ini. Nah ini dia tampilan awal Secarik ya. Ini Secarik dibuka dengan gadget Apple ya. Ini adalah tampilannya seperti ini. Pakai Apple beneran enggak, ini di browser yang saya rubah tipenya menjadi Apple. Ini teman-teman cukup ketikkan NIM dan passwordnya, kemudian tekan login. Kita merekomendasikan untuk menggunakan dua browser ya, karena kita melakukan pengujian aplikasinya ini di browser Mozilla Firefox ataupun Google Chrome. Secarik ini juga support dengan ukuran device teman-teman yang pakai tab, pakai laptop, pakai HP, itu dia bentang layarnya nanti akan menyesuaikan, fleksibel. Kemudian yang tadi saya sampaikan dapat diakses di internal jaringan WIN maupun dipakai menggunakan paket data teman-teman. Nah setelah berhasil login ke Secarik, ini adalah tampilannya. Mohon maaf ini saya bisa menjadi tiga bagian. Ini sebenarnya kalau di HP ini adalah ini atas, tengah, bawahnya. Nah seperti itu. Di situ menampilkan sejarah pinjaman, pinjaman tugas akhir, pinjaman buku, berapa kali kunjungan, dan menginformasikan ID kamu yang terbaru. Apa ini maksudnya? Jadi ketika teman-teman itu punya KTM, terus KTM-nya hilang, lapor ke petugas, petugas pasti akan memblokir dan membuatkan kartu duplikat. Nah nanti di sebelah informasi akun Anda nanti akan muncul akun yang aktif dan bisa digunakan di perpustakaan. Misalkan akun teman-teman diblokir, nanti di situ juga akan ada keterangan mengapa diblokir, ada keterangannya diblokir karena.
Kemudian di sini juga akan muncul pinjaman teman-teman, baik pinjaman buku, pinjaman locker, maupun pinjaman tugas akhir kalau ada. Jadi di bagian timeline-nya ketika teman-teman sudah sukses langsung. Oke, selanjutnya di bagian sidebar kiri atas itu ada tiga garis ya. Tiga garis itu adalah pilihan icon menu, teman-teman mungkin sudah cukup familiar dengan icon ini. Tinggal diklik, nanti akan muncul sidebar kiri ya, menu ini ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 menu yang bisa teman-teman explore sendiri dari sini. Ada timeline, ada pinjaman, ada tugas akhir, ada rundown, call friends, history sirkulasi, dan lain sebagainya. Kita coba deskripsikan satu persatu. Nah ini dia, menu pinjaman ya teman-teman. Menu pinjaman nanti dia akan menampilkan pinjaman yang sedang teman-teman pinjam. Nah ini ketika teman-teman klik di bagian icon menu, kemudian teman-teman klik pinjaman, maka nanti akan muncul judul bukunya apa, tanggal pinjamnya kapan, tanggal harus mengembalikan kapan, dan muncul jumlah keterlambatan hari dan denda kalau teman-teman melewati batas tanggal kembali ya. Kemudian dengan menggunakan si cara ini, tentunya teman-teman bisa memastikan kapan harus mengembalikan koleksi ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir atau bingung, teman-teman tinggal akses cari aja, teman-teman sudah tahu kapan harus mengembalikan buku ya. Apabila buku hilang ya, teman-teman segera menghubungi petugas sirkulasi untuk mencegah denda semakin besar. Jadi ketika teman-teman pinjam buku, misalkan bukunya hilang terus teman-teman membiarkan saja, maka secara otomatis sistem akan menghitung setiap harinya tambah 500 tambah 500 ya. Seperti itu. Dengan mengembalikan buku tepat waktu, berarti teman-teman menghormati hak pemustaka untuk dapat meminjam buku ya. Jadi kalau bisa ya, kalau pinjam buku kembalinya besok ya segera dikembalikan ya. Nah ini adalah menu tugas akhir. Tugas akhir ini juga nanti akan menampilkan tugas akhir yang teman-teman pinjam di layanan skripsi lantai 2. Jadi kalau teman-teman datang ke lantai 2, transaksi ke petugasnya, di sana biasa ada Bu Wuri dan Pak Hardi. Itu teman-teman biasanya akan di-scan skripsi dan KTN teman-teman. Nah nanti kalau sudah lewat dari situ, teman-teman bisa akses secari. Nah di secari nanti akan muncul teman-teman sedang meminjam apa, seperti itu. Maksimal peminjaman tugas akhir ada 2 ya. Nah ini real time, jadi ketika teman-teman sudah pinjam, teman-teman refresh, dia akan muncul. Oke, selanjutnya menu tandon. Nah ini menu tandon ini menampilkan koleksi tandon. Biasanya kalau teman-teman datang ke lantai 4, di bagian paling timur itu ada ruang layanan tandon. Teman-teman biasanya meminjam buku di sana ya. Itu kalau bisa minta ke petugasnya untuk diakseskan melalui sistem, supaya teman-teman bisa melihat teman-teman pernah pinjam apa saja di ruang tandon. Kalau ditulis secara manual, maka secara tidak bisa menarik datanya karena tidak terdokumentasi di database kita. Kemudian menu history sirkulasi. Nah, history sirkulasi nanti akan memunculkan seluruh pinjaman teman-teman, dari mulai teman-teman bergabung menjadi anggota perpustakaannya. Jadi nanti mungkin kalau yang sering pinjam buku, pinjamanannya ada 100 lebih, maka scrollnya akan banyak sekali ya, ke bawah. Nanti di sini juga akan muncul kapan teman-teman pinjam dan kapan teman-teman mengembalikan buku. History sirkulasi untuk buku yang dipinjam bawa pulang. Kemudian ada menu history tugas akhir, nanti menampilkan tugas akhir apa saja yang pernah teman-teman pinjam di layanan lantai 2, nanti muncul juga di situ. Teman-teman misalkan kemarin aku pinjam skripsi apa ya? Oh, teman-teman tinggal akses cari nanti, oh dulu pinjam yang ini. Teman-teman bisa dengan mudah mencari lagi untuk dipinjam lagi. Oke, ini history tandon sama dengan yang lain, nanti akan memunculkan sejarah peminjaman teman-teman koleksi tandon ya, tapi dengan catatan ya tadi, ditransaksikan melalui sistem oleh petugas. Kalau hanya dicatat di buku, dia gak akan bisa ditarik oleh secara. Nah ini adalah menu history locker. Di menu history locker ini akan menampilkan sejarah peminjaman dan kunci locker yang sedang teman-teman pinjam.
Ini penting karena di beberapa kasus kejadian lupa dulu pernah pinjam kunci locker berapa, ketinggalan di locker berapa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kapan teman-teman pinjam dan kapan teman-teman mengembalikannya. Dan apakah teman-teman punya pinjaman kunci locker atau enggak. Jadi kalau di petugas biasanya diminta scan sendiri, teman-teman harus cek dulu di secari. Jangan-jangan ketika di scan itu belum masuk ke pengembalian kunci locker. Kalian harus cek dulu juga di secara ini untuk menu history locker. History kunjungan, nah ini untuk teman-teman melihat kapan saja sih teman-teman datang ke perpustakaan dari mulai awal teman-teman bergabung dengan perpustakaannya. Nah ini ada sejarah kunjungan datang ke perpustakaan. Ini diambil datanya dari pintu masuk ya. Jadi kalau teman-teman datang ke perpustakaan, kalau bisa scan barcode KTM-nya, maka nanti akan bisa ditarik datanya oleh secara ini. Ini tanggalnya berapa, kunjungan ke berapa. Ini contohnya adalah kunjungan ke 156 pada hari Jumat tanggal 13 Maret jam 10.19 lewat 49 detik. Oh, menu histori kunjungan, oh amazing. Emang si Carik ada yang akses ya sahabat? Oke, ini ada pertanyaan ya. Si Carik itu dinaikkan online itu ada yang akses atau enggak sih? Ini kita tampilkan log kita ya. Pengakses secara ya, dari mulai kita tayangkan secara online mulai Senin 1 Juni 2020 pada jam 5 pagi lebih 9 menit lebih 5 detik sampai tadi malam hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 22 lebih 50 menit lebih 17 detik. Itu alhamdulillah telah diakses sebanyak 3.512 kali ya yang mengakses aplikasi secara. Padahal kita belum melakukan sosialisasi aplikasi ini. Di situ didapatkan ada 263 tipe gadget ya. Ada yang Xiaomi, ada yang Apple, ada Redmi Note 8, Redmi Note 7. Tapi kalau SI Hidayah nggak ada ya, sudah saya cek. Kemudian ada 39 internet service provider ya. Ada Bisnet, ada Telkom, ada dan lain sebagainya ya, saya nggak begitu memperhatikan. Ada 101 kota asal mengakses, ada yang dari Batam, Ambon, Semarang, Jakarta, dan lain sebagainya. Itu pengakses secari ya. Nah ini adalah browser yang digunakan untuk akses aplikasi secari. Untuk Apple Safari itu warna biru ini jumlahnya ada 108 browser. Kemudian Microsoft Edge itu berapa ini? Ini nggak muncul karena saking sedikitnya ya. Kemudian Google Chrome itu 3.216 gadget. Mozilla Firefox itu 95 dan Opera ada 87. Ini total aksesnya tadi 3.512. Next, selanjutnya platform yang digunakan. Yang mahasiswa UIN rata-rata pengguna Android semua ya. Di 2.947 ini warna orange. Jadi dia mendominasi warna lingkaran grafik ini. Yang iPhone itu jumlahnya ada berapa ini? Yang iPhone itu ada 101. Wah, lumayan banyak ya yang punya iPhone ya. Kemudian yang pakai laptop Mac itu ada 14 user. Kemudian yang Apple itu ada 28 user. Ini bisa terlihat semua di situ. Oke, gimana? Dilanjutkan? Oke, tanya Mika dulu ya. Lanjut ya, digas lagi. Digas lagi, kita lanjut ke selanjutnya. Ini yang terbaru dari kita, bahwa dalam waktu dekat ini perpustakaan akan mengadakan kegiatan rutin tahunan, yaitu kegiatan user education atau pendidikan pemakai. Jadi mahasiswa baru kita berikan cara, tata cara apa saja yang bisa dilakukan dan lain sebagainya di kegiatan user education itu ya. Kegiatan user education itu dilaksanakan biasanya secara tatap muka. Mahasiswa datang ke perpustakaan mengikuti klasikal dan tour. Sementara selama masa pandemi ini user education untuk tahunnya akan dirubah dari yang awal tatap muka akan dilakukan secara daring. Dan tim TI diminta untuk membuat sertifikat berbasis elektronik ya, yang dapat diunduh oleh user yang telah mengikuti kegiatan user education. Jadi kalau
misalnya sudah mengikuti kegiatan user education, nanti mahasiswa baru itu bisa mengunduh atau mencetak sendiri sertifikat elektroniknya. Nah, ini ada opsi pertama yang biasa digunakan oleh banyak sekali webinar, itu adalah menggunakan perpaduan Google Form dan Elon AutoCAD ya. Google Form, kemudian data dari yang mengakses kehadirannya masuk ke Google Sheet, kemudian di Google Doc itu sudah kita buatkan template sertifikatnya. Kemudian dari AutoCAD ini akan memanajemen job ininya. Jadi ketika Google Form masuk di Google Sheet, nanti akan oleh AutoCAD langsung tergenerate sertifikatnya, nanti dikirimkan ke email yang berdasarkan dari apa yang diinputkan oleh user. Tapi kesininya kita mempelajari bahwa ada beberapa hal yang kayaknya menjadikan kelemahan ya, karena hasil dari sertifikat yang digenerate oleh AutoCAD itu adalah berbasis teks ya, berbasis teks yang bisa diblok, klik kanan, copy teks, padahal dia bentuknya sertifikat. Kalau dengan cara seperti itu, mungkin teman-teman mahasiswa baru yang melek IT langsung tinggal menggunakan Adobe Acrobat Pro misalkan untuk mengedit namanya diganti menjadi nama sendiri, itu sangat bisa sekali. Nah, itu mudah sekali dimanipulasi. Kemudian kedua, peserta asal hadir, yang penting mengisi kehadiran di Google Form. Nah, ini hati-hati, jangan-jangan nanti ketika kegiatan user education dia gak ikut, tapi dia dapat info dari temennya, ini loh alamat link untuk masukkan nganu untuk bisa sertifikat elektroniknya. Nah, ini juga tidak bisa di ini. Kemudian sertifikat berbentuk teks, kemudian petugas aktivasi ya. Jadi kalau kegiatan user education selesai, nanti ada petugas yang melakukan aktivasi keanggotaan, itu akan kesulitan memverifikasi mana yang benar-benar peserta yang mengikuti dari kegiatan user education. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, kita ada opsi kedua, yaitu mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat melakukan aktivasi keanggotaan sekaligus membuatkan token ya, token untuk mencetak sertifikat elektronik. Jadi nanti adalah skenarionya, kegiatan user education berjalan, nanti petugas aktivasi akan melihat user-user yang sedang online ya, user-user yang mengikuti kegiatan tersebut, maka akan diaktifkan di sistem kita yang sudah kita buat. Kemudian otomatis keanggotaannya akan aktif, dan nanti dia di akhir kegiatan sesi nanti akan diberikan token, sehingga mahasiswa yang mengikuti kegiatan user education bisa mencetak sertifikatnya sendiri. Ini adalah prototipnya ya, ini adalah gambaran aplikasinya nanti. Ini adalah sertifikat, mahasiswa baru mengetikkan name-nya di sebelah sini, kemudian memasukkan kode tokennya. Kalau kode tokennya tidak sesuai, maka nanti dia tidak bisa mencetak sertifikat. Oke, selanjutnya ketika berhasil ya, berhasil nanti akan muncul tampilan seperti ini. Name-nya berapa, namanya siapa, contohnya ini adalah Hasna Askadina Sabita ya. Ini anak saya, Fakultas Pasca Sarjana, jurusan Agama dan Filsafat. Kemudian ini adalah nomor tokennya, operator pengaktivasi siapa, dan kapan tanggal aktivasinya. Nah, nanti ketika sudah sukses, maka akan muncul seperti ini. Kelebihannya adalah di sini ada sebelah kiri ini ada barcode ya. Barcode nanti ketika di scan menggunakan gadget ya, waktu gadget saya buat online itu ya. Jadi menggunakan gadget di scan nanti dia akan diarahkan ke alamat link. Ketika di klik linknya itu nanti akan muncul apakah sertifikat itu valid atau tidak valid. Jadi misalkan ini ada sertifikat, kemudian di share ke grup, terus temennya mengedit nama ini, mengedit ini, udah gak bisa lagi karena sudah ada barcode dan dia unik, ada kode uniknya. Nah, seperti ini. Kalau sertifikatnya setelah di scan QR code nya kalau sertifikat itu asli, nanti dia akan muncul seperti ini, muncul siapa itu, QR code nya itu atas nama sertifikat siapa, seperti itu. Kemudian kalau sertifikat itu QR code nya palsu, nanti dia akan muncul seperti ini, maaf sertifikat ini tidak terdaftar. Oke, tambahan informasi ya, pustaka ini sudah running ya teman-teman, mahasiswa semester akhir yang sudah mau mengurus yudisium, sebagai salah satu syarat untuk bisa mendaftar yudisium adalah melalui pustaka online ya. Jadi teman-teman sekarang bisa mulai beralih mengupload tugas akhirnya ke laman pustaka.winsuka.ac.id. Ini penting karena apa? Karena kalau teman-teman tidak melalui proses ini, nanti teman-teman tidak bisa mendaftar yudisium meskipun
teman-teman sudah melalui email di perpustakaan sesuai kebijakan. Kita tunggu saja nanti kebijakan dari pimpinan untuk bagaimana perubahan dari email ke aplikasi pustaka. Kita sudah kurang lebih satu minggu ini melakukan testing, konsultasi dengan PTPD untuk segera mengaktifkan aplikasi pustaka ini. Demikian ya presentasi. Bincang santai ya. Ini jadinya satu arah. Nanti mungkin kita akan lebih interaktif. Nanti di belakang layar ini sudah ada ahlinya. Saya cuma ahli cap-cap ya. Jadi di akhir bincang santai ini ada pantun ya. Budi Ismi berangkat pagi, pulangnya bareng Pak Hardi. Bincang santai sudah selesai, saatnya kami undur diri. Matur nuwun. Kita lanjutkan ke ini ya, ke tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari pemustaka kita bisa. Oh, tidak ada ya? Atau ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke. Oke, kami tunggu kesempatan dari teman-teman untuk aktif ya, untuk kita tanya jawab secara langsung. Apapun pertanyaan terkait perpustakaan, insya Allah bisa kami jawab ya, semampu kita ya. Karena ya ini dapurnya yang mengolah semua data. Teman-teman tanya aja sembarang lah. Nanti kita kalau bisa insya Allah kita jawab ya. Ini mungkin catatan saya selama kegiatan masa pandemi ini, tim TI ngapain aja sih? Tim TI di belakang layar itu selalu setiap harinya meremot aplikasi yang ada di perpustakaan, melakukan backup, maintenance, dan lain sebagainya. Terakhir kita maintenance server Diva dan Gilip, karena kemarin sempat down di Gilip karena ada beberapa hardware yang perlu diganti, begitu juga dengan server Diva. Kemudian ada maintenance dan perbaikan komputer, ini ada di komputer di lantai 3 dan komputer lantai 1 juga ada, itu kemarin sudah diperbaiki sama Mas Yazid. Kemudian kita juga konsultasi ya terus dengan PTPD. Kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berlalu ya, agar kita bisa segera bertemu dan lepas rindu ya. Saya kayaknya kangen ya sama teman-teman pustaka itu. Kok ya sepi dalam kantor itu, kok isinya kok orang-orang itu aja ya, bosan ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Kita tunggu atensinya, monggo tanya apapun lah. Jadi untuk sementara si caleg ini menggunakan password yang tadi, password default 12345, dan ke depan akan kita sesuaikan dengan akun internet ya. Jadi teman-teman nanti tidak bisa lagi melihat yang kepo pacarnya itu pinjam apa aja, itu nanti tidak disalahgunakan ya. Saya khawatirnya di situ. Oke, teman-teman. Sudah cukup ya, saya kira ada yang ditanyakan ya? Tanya kak, tanya dari itu. Tanya kak, ini ada penanya okay. Dari Bu Marwiah dan Prabowo. Tanya kak, data yang disicari itu data URK berapa lama ya, untuk atau apa ya, data berapa tahun? Oke, kalau yang disicari itu Bu Marwiah dosen ada, terima kasih Bu sudah memberikan atensi. Secara itu dia akan menarik seluruh data yang ada di database kita. Jadi selama NIM-nya masih sama dan dia terdaftar jadi anggota perpustakaan, maka data apapun akan ditarik oleh secara seperti itu. Jadi kita nggak membatasi dari mulai tahun berapa sampai tahun berapa, yang penting secara akan menarik seluruh data yang tersimpan di database kita. Begitu Bu, maksudnya. Ini dari Bu Kepala, bisa disinggung tentang ini upload karya tulis mandiri Mas Ulun. Oh, upload karya tulis mandiri ya? Sudah ada 60-an Mas. Oke, kalau upload karya tulis itu akurat ya, aku mahasiswa. Karya tulis dosen.
yang karya tulis dosen. Yang di pustaka itu. Oke. Yang Pak Panen bukan lagi. Aturan-aturannya. Nah ini adalah aplikasi, oh maaf ini di masih slide sebelumnya. Nah di pustaka itu selain mengumpulkan dari file-file tugas akhir dari pemustaka yang akan menjadi pustaka, juga di sini ada menu untuk memverifikasi karya dosen, karya-karya dosen ya di sini sebelum masuk ke di Gilip. Verifikasi dan upload. Aku belum tahu. Ini Pak Bambang bisa. Ini kalau yang kaitannya dengan karya dosen saya belum pernah. Dosen Tuan. Mungkin Pak Bambang bisa membantu menjawab monggo Pak, karena saya belum pernah ya, kalau yang kaitannya dengan admin karya dosen fungsional. Nah baik Mas Udung, waktunya yang diberikan kepada saya ya untuk menyampaikan terkait dengan aplikasi yang telah dibuat oleh PPID ya. Ini. Baik, ini memang sekarang ini para dosen itu untuk upload karya ilmiah ini bisa langsung mengunggah filenya di admin karya dosen ini. Sekarang ini sudah hampir ada sekitar 60 lebih yang sudah masuk ya. Yang ini yang tanda hijau ini sudah kita kita upload di digilip.winsukar.ac.id. Jadi ini Bapak Ibu dosen mengupload karyanya di aplikasi ini yang sudah dibikin ini oleh PT Yudi ini. Kemudian perpustakaan tugasnya satu mendownload, ini sudah ada mendownload file, kemudian didownload, ditaruh di servernya perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Kemudian setelah didownload, file tersebut diunggah ya di e-print UIN Sunan Kalijaga. Nah, yang tanda hijau ini artinya karya Bapak Ibu dosen sudah final, sudah diupload di Digiri. Nah ini, sekarang ini sudah ada hampir sekitar 60 karya ilmiah dari yang ada ini, dan sudah hampir 90% ditindaklanjuti, sudah diverifikasi dan sudah diupload di digital library kita. Cuma selama ini mungkin Bapak Ibu yang upload itu perlu juga untuk mengecek di sini ya, karena biasanya hanya lewat HP, kemudian kita kasih linknya lewat HP ini dari Bapak Ibu Pak, bahwa file karya ilmiah yang Bapak Ibu minta sudah kami upload, ini linknya Pak, gitu biasanya. Tapi sekarang ini mungkin karena Bapak Ibu dosen mengunggahnya di admin karya dosen aplikasi yang sudah dibuat oleh PT IPD ini, untuk itu juga melihat di sini. Kalau yang sudah statusnya hijau, sudah final, itu berarti karya Bapak Ibu sudah di-upload di digital library kita. Cuma ini mohon maaf Bapak dan Ibu yang sudah upload di sini, ini ada tanggal uploadnya juga ya. Nah, mungkin ini yang karya ilmiah, ini yang terkait dengan proposal ini memang belum kami upload di digital library ya, yang terkait dengan proposal ini, karena saya
saya lihat di sini setelah saya buka file-file yang ada yang masuk itu ada sebagian hanya berupa belum lapor, belum karya ilmiah ya, tapi baru sebatas belum laporan akhir ya. Jadi masih bentuk proposal maksud saya. Nah ini yang belum kita upload di digital library. Karena kemarin menurut arahan Ibu Kepala kalau bentuknya masih proposal belum kita upload. Ya, ini masih ada beberapa file yang belum kita upload ini karena di situ bentuknya proposal ini Bapak Ibu yang memang bentuknya sudah karya ilmiah ini kita upload di digital ini. Mungkin begitu Pak Ulu, bisa ya? Di, okay. Nanti bisa kita tambahkan. Jadi demikian ya teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan live Instagram ini, mungkin kurang memuaskan berkaitan dengan admin karya dosen ini karena aplikasi ini masih sangat baru ya, untuk aturan dan SOP-nya masih mengambang seperti itu. Nanti coba kita pelajari lebih dalam lagi untuk kaitannya dengan kebijakan dan lain sebagainya. Kalau dari Bapak Ibu yang masih mau bertanya dan lain sebagainya, monggo tindak temu perpustakaan, datang ke ruang SI, kami dengan terbuka membantu Bapak dan Ibu yang kesulitan ya. Seperti itu, dan beliau tadi Bapak Bambang itu adalah salah satu dari tim verifikasi admin karya dosen. Jadi nanti kalau setelah dari sini sudah ACC, maka nanti akan datanya nanti akan diupload oleh petugas ke laman digilip.uinsuka.ac. Oke, di laman ini nanti ya. Begitu, mungkin kami cukupkan teman-teman sudah ya. Ini di digilip kita itu campur ya antara tesis, disertasi dan karya tulis Bapak Ibu dosen, semuanya ada di sini, jurnal, buku, kemudian proceeding dan lain sebagainya ada di sini. Ada pertanyaan, repositori belum muncul di Google Cendekia. Saya cek sudah ada yang sitasi namun belum muncul di Google Cendikia. Terima kasih dari Bu Kasmini. Nah, untuk Google Cendikia itu yang mengenerate itu kan otomatis dari Google-nya. Jadi bukan kita yang memasukkan di sana, tapi dari Google-nya yang mengenerate secara random. Jadi yang menentukan kebijakannya adalah Google itu sendiri. Jadi kita sudah intinya di aplikasi digilip itu sudah kita daftarkan ke Google, di Google Cendikia juga supaya datanya bisa di harvest. Cuman untuk judul-judul tertentu kok ada yang sudah masuk atau yang enggak itu sudah ranahnya di mesin pencarian Google. Ya, seperti itu dan diserang lebih. Nah kadang yang sudah kita upload antara yang kita upload misalkan 3 bulan yang lalu dengan yang 6 bulan yang lalu, kok yang 3 bulan yang lalu sudah tayang dibanding 6 bulan yang lalu, itu sudah jadi ranahnya Google ya. Tapi kita sudah mendaftarkan website digilip ini ke Google sendiri ya. Seperti itu. Oke ya, sudah saya kira. Terima kasih atensinya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Apabila ada kesalahan ucap dan lain-lainnya, saya dan teman-teman mohon maaf sebesar-besarnya. Begitu kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.